Tingginya kepuasan masyarakat Indonesia terhadap performa pemerintahan hari ini itu juga tidak lepas dari kinerja Partai Golkar selaku salah satu pilar utama akan pemerintahan Presiden Jokowi, di mana Pak Erlangga Hartarto, calon Presiden Partai Golkar yang saat ini mengemban tugas sebagai Menko Perekonomian, telah berhasil membuat dan menjalankan sejumlah program-program yang sangat amat strategis. Dan juga hasilnya itu dapat dinikmati oleh masyarakat. Jutaan masyarakat Indonesia telah mendapatkan manfaatnya. Terlihat pertumbuhan ekonomi yang terus positif, berhasil mengendalikan inflasi, berhasil mendorong industri-industri besar untuk mengembangkan usahanya dan menarik investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini adalah bukti kepiawaian beliau dan juga bukti bahwa Partai Golkar adalah partai yang benar-benar mengabdikan tenaga dan pikiran dan juga seluruh kadernya untuk kemajuan bangsa dan keberhasilan pemerintahan hari ini.